Gratis lagi. Tuh ada iklan lewat tuh. Aduh mama, si kuning lewat, pantesan ada bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa update lagi di salah satu lapak sahabat Daeng, di lapaknya Kang Jalal. Kebetulan karena ada kopi gratis di sini, makanya saya nongkrong dulu sementara waktu sebelum lanjut ke Karawaci. Karena di Karawaci juga itu ada batu koali yang laku hari ini, alhamdulillah mau dikirim tapi wilayah Jakarta. Jadi hari ini tuh pengiriman ada di lapaknya Kang Uus, batu pandan merah dikirim ke Samarinda. Terus satu lagi di Kang Koali, ada dua biji batunya dia tuh. Hai mama, alhamdulillah lapak pagi hari ini dapat menlaris. Ya saya juga senang, karena memang tujuan saya selama ini tuh support pelapak itu bukan melihat dari berapa nominal yang ke sayanya, tapi bagaimana caranya bisa bertemu antara pelapak dan juga pembeli, minimal ada transaksi. Oke, seperti apa keseruan di lapaknya Kang Jalal, kita langsung ke poin. Di sini kan ada kopi gratis juga, jadi saya lebih fokus tuh. Hai mama. Kang, kumaha tuh, dia ngopi juga tuh. Oh, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Izin kita mau ngerecokin lagi nih. Izin, yang mana nih yang akan kita coba perlihatkan buat teman-teman? Karena alhamdulillah di sini kan banyak juga nih, ada apa? Ring monel ya maksudnya ini. Monel, ada juga alpaka, ada titanium. Harga dari berapa aja, Kang? Harga kalau itu dari 50. Sudah pre ini ya, pasang ya? Oke, jadi harganya itu sudah include pasang. Jadi teman-teman tidak perlu ngeluarin biaya lagi buat biaya pasang, karena sudah gratis. Oke, kita akan coba lihat koleksi yang ada di sini. Nih, sudah dikeluarkan nih. Ada beberapa jenis, giok burma, ruby, jamrut, red garnet, safir. Tuh ada banyak. Kalimaya juga ada. Tuh, kalimayanya ada berapa biji. Tuh ada yang tanduk. Ini juga ada yang lostun, ada bacan. Ais, mantap. Bahkan di sini kita lengkap nih. Cangkelong kita berapa nih, Kang? Cangkelong dari 20.000. Dari 20.000 ya. Murah banget. Coba materialnya ada tanduk, ada kayu ya. Jadi sesuai selera ya. Bahkan kadang kalau teman-teman nyari yang GG juga kadang kita ada, tapi sekarang ini yang kita perlihatkan yang tanduk dan juga kayu. Dan harganya sangat worth it banget buat kita tambah koleksi. Dan di sini juga ada gelang bahar. Gelang bahar kita dari paling kecil dari berapa nih? Oke, dari 50.000 ke atas ya. Nih kita ada gelang bahar juga. Nih, jadi biar agak rapi nih teman-teman. Saya pengen rapi, jadi kita bikin dua part nih, ya. Ada satu, ada dua. Bahkan kita bisa bikin tiga part nih. Biar semuanya kita perlihatkan. Kenapa kalau terlalu banyak kan kadang yang mau beli juga bingung. Banyak banget ya kan. Makanya kita bikin rapi aja ya. Nah, kita bikin rapi untuk yang pertama. Ini kita bikin di sini nih. Mulai bacaan dan juga permata yang lain. Oke, siap. Kita mulai dari bacaan dulu nih. Nah, di kotak ini bacaan kita ambil pandangan aja dari harga berapa ke berapa nih yang dua kotak ini? Nah, dari harga yang cepet juga ada. Oke, harga dari 100.000 ke atas ya. Coba bacaan dari harga 100.000 ke atas kita akan coba lihat nih. Karena ini seperti yang saya pegang ini ringnya titanium. Titaniumnya aja udah ketahuan, belum polesnya, belum bahannya. Ya kan? Jadi harga itu tergantung ukuran dan kualitas. Intinya harga dari 100.000 untuk bacaan doko kita di sini. Yang penting kita terima kirim-kirim, Kang ya. Jadi pengiriman bisa melalui saya, bisa langsung ke owner. Ya insya Allah kita amanah, tenang aja. Kalau ownernya susah dihubungin, bisa hubungin saya. Nanti kita akan bantu harga sesuai dengan harga pelapak. Karena kalau lagi sibuk, kan? Ya kalau beliau lagi sibuk, tenang aja ke saya, nggak apa-apa. Kita saling support aja, Kang ya. Iya. Tuh, ini ada titanium dan juga sudah klepnya sudah main. Ini bacan ya, jenis bacan. Udah lumayan kristal tuh. Kalau dari segi ukuran ini masuknya size kantor nih, nggak terlalu gede ya, size kantoran ini nggak terlalu gede dia. Nah ini juga menarik nih, dua warna nih, dan dia birunya beda juga, ini kayak mirip ini nih apa namanya, apa sih tuh, bacan doko tapi yang ininya gulau, mirip warna-warna gulau nih. Ringnya titanium juga, tuh titanium chrome kombinasi, iya mirip warna gulau nih. Ini aslinya bagus ya, ini karena kamera saya aja nabal-abal jadi enggak terlalu maksimal ininya. Nah ini juga pakai monel ini mah, monel ada dopnya lagi nih. Ini monel zaman now begini nih. Ada dopnya. Untuk pemesanan silakan langsung WhatsApp atau by phone. Kita akan bantu untuk pelayanannya ya. Ini ada juga yang dopnya. Bacan juga
Ini yang hitam. Oh, ini jumbo nih. Wow, ini monel ya ringnya? Iya. Wih, rapi banget nih monelnya nih. Ini mah bacan rasa virus. Oi. Oh, yang elektriknya nih, tapi antik ini. Ini bacan elektrik. Jadi bacan rasa virus nih. Cakep nih. Ini ada juga yang titanium warna hitam nih. Jadi krom hitam. Monel juga apa namanya? Bacan juga. Tuh, antik-antik banget, wis mama. Ini ada lagi nih. Ini titanium ini, Kang ya? Iya. Titanium. Woi, mamae dompet bergetar, mama. Warnanya cakep-cakep banget. Dia bacan doko apa doko kembang sih lebihnya? Bang. Doko kembang ya. Ini masuknya di gen doko kembang size jumbo ring titanium chrome gold. Ini juga ada. Ini mah monel ini mah ringnya. Titanium ya. Titanium chrome kombinasi gold sama silver. Tuh. Ini kayak perak ini, bukan? Titanium ya. Kayak perak dari jauh nih. Titanium rasa perak berarti. Titanium rasa perak. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Pokoknya yang dua kotak ini harga dari 100.000 ke atas. Ini bacan juga. Ini yang tadi teman-teman tinggal screenshot ya, tuh. Nah, kita ke kotak berikutnya ada yang semi cutting. Semi cutting ada. Oh, sekarang dia pakai handphone. Dulu perasaan enggak? Oh. Naik level dia. Cakep nih semi cutting. Nah, jadi kita ada yang ready semi cutting, ada yang opal nih, kantoran juga nih, cakep nih titanium nih, anti karat nih, enggak perlu diganti juga ringnya nih. Tuh, harga dari 100.000, tapi udah ngegiwang kecil-kecil juga ya. Iya. Ini apa kok beda sendiri hijau nih? Dare. Oh, dare nih, dare juga nih titanium. Nyelip atuh nih dare nih. Bentukannya juga antik. Kenapa? Karena ringnya titanium, tapi jarang nih model begini. Very very simple. Simple banget nih, udah ngegiwang lah gitu. Iya, benar. Itu bagus tuh. Jadi enggak ada ukiran, enggak ada warna lain selain hitam. Ya, kembali lagi lah ke selera ya kan. Seleranya orang kan beda-beda. Ini kayak gulo nih, bukan? Dok. Tuh, ring titanium ya. Tuh. Mirip warna-warna gulau. Dari gradasi hitamnya, dari warna hitamnya. Ini juga nih, sama nih, mirip gulau nih. Jadi langsung di screenshot aja mau yang mana. Ya. Tuh. Pilih aja. Nah, sekarang kita ke bawah nih. Di bawah ini ada beberapa jenis juga ya, termasuk Kalimaya ini. Dan ringnya sudah tanduk nih. Kalau yang dibawain dari berapa sampai berapa nih? Dari 150 ke atas. Oke, dari 150.000 ke atas ya. Harga dari 150.000 ke atas. Teman-teman tinggal pilih. Ini ada juga giok Burma. Wih, antik juga nih warnanya. Giok Burma bener ya? Iya. Giok Burma jumbo ini. Ringnya kayaknya alpaka ya? Iya, alpaka. Alpaka krum. Tinggal pilih. Ini juga sama. Burma juga, tapi warnanya lebih strong ini, hijaunya. Titanium punya ringnya. Ini ada lagi apa nih? Citrin. Woi, cuttingan atas juga ya, atas bawah ya. Wah, ngedop nih aninya, monelnya. Ini ada red garnet. Opal nih, bentukan opal. Titanium ini mah ya. Red garnet titanium tuh, ringnya titanium. Ini citrin juga kali ini. Apa? Oh iya, lemon coast. Dia masuknya permata dia. Alpaka juga chrome. Ini ada yang kecil-kecil juga ada nih. Safir ya? Itu tahu tuh belum nih. Mirip-mirip safir ini serat ini. Cutting. Ini perak apa alpaka? Perak. Perak ya. Ya berarti bukan batu. Ini orangnya aja perak ya kan.
Enggak mungkin biasa, itu bisa luar biasa batunya. Ini ada ruby. Ruby kita banyak juga nih. Ini kalau ini alpaka nih, alpaka super. Oh, perak. Oh, perak, sorry. Ini ternyata perak nih, karena alpaka super mirip banget ini. Iya. Ruby ya jenisnya benar ya. Tapi ada juga yang monel. Tuh, mau yang pakai perak atau yang monel bebas. Ada yang bentukan bulat, ada juga opal, ada juga tetesan air kayak begini nih. Nih, tetesan air. Itu buat siang istri. Iya benar, karena bentukannya dia ini lebih kecil dan nggak umum ya dibentuk kayak tetesan air gitu ya. Monel dop, kayak model Garut ya? Garut. Oh benar berarti ya. Ini yang alpaka nih. Ada klepnya di atas. Mau yang cutting juga ada nih, kita yang cutting juga ada nih. Tuh yang cutting ya. Tapi ruby juga. Nah, ini enggak tahu dah nih namanya apa nih. Oke. Haridot ring ya. Alpaka. Alpaka. Alpaka super bear. Ini juga ada nih alpaka juga nih. Jadi dibikin rapi ya, sejenisnya sama, ke atas ruby sama. Jadi orang yang nyari enggak bingung. Iya. Enggak keder, makanya teman-teman ini salah satu edukasi juga nih, jadi jangan cuman mikirin jualan atau hasil juga, tapi kita harus bikin rapi sehingga pembelian datang itu nyaman ya kan. Itu harus jadi pertimbangan kita tuh. Nah ini ada kecubung ametis, tapi dia ini yang cutting, ini yang opal nih, tinggal pilih. Oh cutting bawah ya, cutting bawah. Ada lagi red garnet nih, red garnet. Red garnet cutting. Ini sudah. Ini safir ya? Safir. Perak ini mah ya? Iya. Udah safir, perak juga. Ini safir lagi. Ini yang cutting. Ini apa nih? Blue topaz, beli satu dapat 5 ini Maya. Iya. Duh, cakep juga ini. Ini buat cewek apa cowok sih? Cewek biasanya. Ringnya? Perak. Oh perak. Handmade banget ini. Perak handmade. Aduh mama, cakep-cakep banget itu. Wah ini mah giok merah nih. Duh, giok merah ada 2 ya, kita ready ya. Ada yang pakai alpaka, ada yang pakai monel, giok merah. Ini satu lagi nih. Nih. Hitam begini apa nih Bu ya? Titanium. Enggak lentur nih. Giok merah ada. Ini putih sama lama. Kalimaya juga ada. Yang milky ada, yang kristal ada. Mau kalimaya yang kristal nih, lebih kristal nih. Ini kayak enggak ada batunya nih. Jadi yang kelihatan cuma jarongnya. Ini apa, perak? Alpaka. Alpaka. Yang perak jangan BO. Yang jelasnya kita ready ya, mana? Oh ini. BO ringnya perak. Monel ya? Perak. Perak. Ini ujungnya? Perak juga nih. Pakai kuningan, oh tembaga 22 ini. Enggak ini. Tuh, BO lumayan gede tuh. Kita kasih berapa BO nih? Oke, ini ukurannya gede ya. Dan ini Banten ya. Banten punya. Ada harga, ada kualitas tuh. Ya itu. Mantap. Makanya kalian jangan cuma nonton beli, banyak kan cuma nonton doang. Di channel Daeng itu wajib orang beli, biar Daeng semangat kontennya. Nih, ada yang cutting lagi nih, atas bawah. Nomor yang bisa dihubungi berapa nih, Kang? 0852 19 83 86 68. Itu bisa by phone atau via WhatsApp. Oke. Dan kita bisa terima kirim-kirim berarti ya? Iya. Nah, jadi teman-teman yang jauh, kayak hari ini saya ngambil buat Kalimantan ada, kita bisa backup ya, teman-teman yang ada di Samarinda atau daerah Kalimantan kita akan bantu. Tuh, mantap. Oke, Kang Ali, makasih, sukses buat usahanya. Ya, Kang Ali lagi, Kang Jalal. Ya. Soalnya habis ini saya mau ke lapaknya Kang Ali, Koh Ali namanya, Koh Ali yang ada di Karawaci. Kita mau ambil batunya, Bacandoko, buat dikirim ke Samarinda.
Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil bisa dilapangnya Kang Jalal. Karena kebetulan di sini banyak pilihannya, jadi kita bikin berapa part untuk mensupport pebatuan Indonesia. Makanya kalian jangan cuma nonton ya, beli biar Daeng semangat juga untuk konten. Sampai ketemu lagi di grupnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan bohong nih, ada kopi gratis nih. Saya kalau tidak ada kopi gratis ini saya tidak mau konten. Pulang tuh, tapi dikasih kopi gratis. Selagi saya enggak puasa, kita hajar nih kopi gratis. Anti galau. Kita close di sini aja nih. Mantap.